Pemirsa, Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV, saya Poppy Zedra. Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala menjenguk Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Rumah politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera Kamis dini hari dilempar bom molotov oleh dua orang tidak dikenal. Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap resmi ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Dialog Prime Time Talk sore ini bertajuk Prabowo SBY Deal or No Deal. Pemirsa, Berita 1 News Channel dapat Anda saksikan melalui live streaming di berita1.tv dan First Media X.